Disinilah kami dibekali berbagai ilmu yang berguna bagi kami ke depannya untuk menunjang kemampuan kami dalam meraih kesuksesan dengan berlandaskan karakter keagamaan dan kebangsaan. Kami disediakan dan dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar pembelajaran. Kami dibimbing oleh tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya. Kami dididik secara spesifik berkelanjutan demi tercapainya prestasi. Kami sangat terbantu dengan biaya pendidikan yang terjangkau, dengan banyaknya pilihan fakultas yang unggul dan lokasi yang strategis, yaitu memudahkan kami menempuh pendidikan yang lebih tinggi dalam menggapai cita-cita. STEKOM memiliki tenaga pendidik yang berintegritas tinggi dalam membina mahasiswanya sehingga tercipta lulusan yang berkualitas. Mengajar dengan metode pembelajaran yang update dengan materi yang menarik demi tercapainya suatu kompetensi pembelajaran. Mahasiswa mendapatkan ruang pembelajaran ber-AC yang nyaman dan bersih, dilengkapi dengan laboratorium, ruang praktikum, serta sarana dan prasarana untuk menunjang media pembelajaran. Dengan tenaga pendidik yang update dan penyampaian materi yang menarik, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. STEKOM juga memiliki kerjasama dengan Disnaker dan berbagai perusahaan yang siap mengajakmu bergabung menjadi bagian dari mereka. Yang pertama dari Fakultas Komputer Bisnis, S1 Desain Grafis, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas yang kedua adalah Fakultas Vokasi, D4 Komputerisasi Akuntansi, D4 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika, D3 Komputer Grafis, D3 Teknik Komputer, D3 Kebidanan, D3 Manajemen Perdagangan, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Manajemen Informatika. STEKOM menjadi universitas yang unggul, berkualitas, dan mampu mengantarkan mahasiswanya dalam meraih kesuksesan. Sekarang bagaimana tanggapan Bapak dengan banyaknya mahasiswa kerja sambil kuliah? Oh iya, itu bagus. Karena apa? Karena dia kalau tidak ikut pengetahuan itu akan ketinggal. Seperti misalnya tadi aku bilang, STEKOM itu mendidik orang-orang yang pintar dengan media sosial, dengan komputer. Kenapa saya memilih STEKOM? Karena biaya perkuliahannya terjangkau dan jam perkuliahannya sudah bisa berhasil karena STEKOM. STEKOM itu sangat berjasa bagi saya. Bahkan anak saya pun saya masukkan ke STEKOM. STEKOM menjadi kualitas untuk berada di dunia kerja. STEKOM itu pilihan yang paling tepat. Tidak akan salah. Sangat dan kemarin mendapatkan perguruan tinggi terbaik dengan akreditasi dari tambahannya.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen pada hari ini Senin 17 Januari 2022. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada siang hari ini. Sudah ada Mbak Yohana, kemudian Mas Koirul Danang, Mas Novelianus Druru ya. Kemudian Mas Audi, Mas Fikri, Mbak Dewi, dan terakhir yang ada di live chat Mas Imam Koiri. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Baik, pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-14 ya, di mana di sini kita akan bahas mengenai manajer sebagai pembuat keputusan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menganalisis pembuatan keputusan oleh manajer dalam perspektif profesional dan etis. Ya, jadi bagaimana manajer mengambil keputusan, ya, approachment apa yang bisa digunakan dalam mengambil berbagai keputusan. Ya, kemudian mekanisme atau tahapan dalam pengambilan keputusan, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ya, selanjutnya nanti saya akan memaparkan materi. Kemudian jika dalam proses pemaparan materi ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Ya, selanjutnya diharapkan untuk mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai, karena nanti setelah pemaparan materi akan saya berikan tips terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Ya. Saya masuk ke materi. Nah, ini ya, terkait dengan pengambilan keputusan, ini merupakan kegiatan utama dari seorang manajer dalam suatu organisasi maupun perusahaan ya, ataupun perusahaan. Nah, jadi apa sih tugas utama seorang manajer? Tugas utama seorang manajer di dalam organisasi ataupun perusahaan adalah sebagai pengambil keputusan atau sebagai pembuat keputusan. Nah, pembuatan keputusan sendiri, ya, menurut Terry, ini didefinisikan sebagai pemilihan alternatif tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Ya, jadi keputusan itu diambil dari berbagai alternatif yang tersedia atau alternatif yang ada. Kemudian menurut Knut dan Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara bertindak. Dan yang terakhir menurut Hasibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas di masa yang akan datang. Ya, jadi terkait dengan pengambilan keputusan, ini diambil dari berbagai alternatif yang tersedia. Ya, jadi ketika seorang manajer akan mengambil keputusan, itu tentunya akan mempertimbangkan beberapa hal. Ya, kemudian diringkas ke dalam beberapa alternatif. Nah, dari alternatif yang akan diambil ini, kemudian biasanya akan dilakukan evaluasi. Ya, atau akan dianalisis mana sih kira-kira alternatif yang terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan atau alternatif yang terbaik yang akan memperbaiki atau meningkatkan performa perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Jadi ketika mengambil keputusan itu tidak hanya dari satu alternatif aja atau satu poin saja, tetapi sudah dipertimbangkan, ya. Sudah dicari beberapa alternatif yang kemudian dipilih menjadi dipilih satu alternatif yang terbaik. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan ini merupakan keterampilan manajer. Nah, kalau yang masih ingat pasti, loh Bu, keterampilan manajer kan cuma ada 3, ya, menurut Kat, ya, yang pernah kita bahas di pertemuan kedua atau ketiga. Ya, jadi menurut Kat, keterampilan manajer
Ini ada tiga, yaitu keterampilan konseptual, ya. Kalau yang masih ingat, saya rasa sih masih pada ingat ya. Kemudian ada keterampilan pengelolaan SDM, ya kan, keterampilan bagaimana memanage sumber daya manusia atau memanage karyawan atau anggota organisasi. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan teknis. Ya, ini yang pernah kita bahas di pertemuan kedua atau ketiga. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh Griwin, ya, seorang manajer ini harus memiliki dua keterampilan tambahan, yaitu keterampilan dalam memanage waktu dan keterampilan dalam membuat keputusan. Ya, nah, keterampilan membuat keputusan inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya, menurut Griffin, dalam mengambil keputusan, tahapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah mendefinisikan masalah. Kemudian yang kedua, mencari berbagai alternatif. Kemudian mengevaluasi alternatif. Ya, jadi setelah mendapatkan beberapa alternatif, ini dievaluasi mana sih kira-kira yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut atau menjawab masalah tersebut. Nah, setelah dievaluasi kemudian dipilih yang terbaik, dan yang terakhir adalah mengimplementasi, ya, diimplementasikan atau diterapkan alternatif yang dipilih, kemudian diawasi, ya, pelaksanaannya dan dievaluasi apakah alternatif yang dipilih kemudian diimplementasikan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Ya. Baik, selanjutnya ada beberapa approachment atau pendekatan yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang kedua, pengambilan keputusan secara rasional. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya terkait dengan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Baik, yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Nah, keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar atau faktor kejiwaan. Kedua, pengambilan keputusan secara intuisi ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan, dan keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas, ya. Jadi pendekatan yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Intuisi itu apa ya? Feeling, gini lebih ke. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, ya, ini si manajer atau si pimpinan langsung dapat mengambil keputusan, ya, bagaimana memecahkan masalah tersebut tanpa pertimbangan apapun. Ya, makanya di sini pengambilan keputusan secara intuisi ini dikatakan lebih bersifat subjektif. Ya. Kemudian untuk pengambilan intuisi ini memang cenderung lebih cepat, ya, dalam pengambilan keputusannya karena tidak mempertimbangkan apapun. Itu ya. Nah, tentunya untuk pengambilan intuisi ini tidak dapat digunakan oleh terhadap, ya, masalah-masalah yang berdampak luas atau yang memiliki pengaruh luas terhadap organisasi maupun perusahaan, ya, karena tidak mempertimbangkan apapun langsung diputuskan untuk menyelesaikan masalah A ini alternatifnya adalah Z, ya, jadi tanpa pertimbangan apapun. Nah, tentunya seorang manajer ketika mengambil keputusan berdasarkan intuisi ini sudah ada backgroundnya, ya, sudah pernah mengalami berbagai macam sudah mendapatkan berbagai macam pengalaman, ya, ilmu, ya. Nah, sehingga dapat secara tepat untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan intuisi ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan dalam mencari pembanding.
Hal ini disebabkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak, sehingga hal-hal lain sering diabaikan. Selanjutnya, kita masuk pada pengambilan keputusan rasional. Nah, keputusan yang bersifat rasional ini berkaitan dengan daya guna. Masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan secara rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Nah, ini model pengambilan keputusan rasional dapat dilakukan melalui 6 tahap, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi, kemudian yang ketiga memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, kemudian yang keempat menarik berbagai alternatif, yang kelima mengevaluasi alternatif, dan yang keenam adalah memutuskan solusi yang terbaik, ya, memilih satu alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang sudah ditarik tadi. Ya, jadi misalnya nih perusahaan mau melakukan ekspansi, ya, kemudian mau melakukan perluasan. Nah, itu masalahnya ya, atau problem yang akan dipecahkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kriteria. Nah, cari dulu kriterianya apa nih yang diperlukan. Ya, dalam membuat perluasan usaha, misalnya modal, kemudian demografi, ya. Nanti kondisi masyarakat yang ada di sana bagaimana, umumnya khususnya ini terkait dengan ketersediaan tenaga kerja misalnya. Kemudian akses. Ya, aksesnya bagaimana? Kondisi geografinya bagaimana, ya, lingkungan yang ada di sana bagaimana, ya. Kemudian terkait dengan ketersediaan bahan baku, dekat nggak dengan bahan baku, ya. Kemudian terkait dengan pasar, ya, apakah lokasinya dekat dengan pasar yang akan dituju atau yang akan disasar oleh perusahaan. Ya, tentukan kriterianya. Kemudian dipilih nih kriteria yang paling penting itu kira-kira apa. Ya, setelah dicari kriterianya, kemudian ditarik berbagai alternatif. Ya, ada misalnya dipilih 3 alternatif. Alternatif A ini kelebihannya misalnya 3 poin, ya. Kemudian kelemahannya apa? Ya, alternatif B kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Nah, kemudian setelah ditarik berbagai alternatif, dievaluasi kira-kira yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan perusahaan atau organisasi ini alternatif yang mana. Ya, nah setelah dievaluasi barulah ditentukan, oh alternatif A nih yang paling pas atau yang paling efektif dan efisien dalam melakukan perluasan usaha. Nah, maka dipakailah alternatif A untuk memecahkan masalah ekspansi perusahaan. Ya. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Istilah fakta perlu dikaitkan dengan data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta atau data yang cukup memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Ya, jadi pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau data ini adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi, ya, yang dimiliki oleh seorang pengambil keputusan atau manajer. Nah, jadi ketika keputusan ditentukan berdasarkan fakta, ya, atau data, ini menjadi keputusan yang solid atau tidak dapat terbantahkan karena fakta atau datanya ada. Tetapi pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini ada kelemahannya, yaitu dalam mengumpulkan informasi atau data, ya, itu cenderung lebih sulit. Tuh, ya. Data secara lengkap, ya, mengumpulkan data atau fakta secara lengkap itu cenderung lebih kemudian pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, ini seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan ini mengingat apakah kasus yang saat ini terjadi ini pernah terjadi sebelumnya.
Pengingatan semacam ini biasanya ditelusuri melalui arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman masa lalu. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut, maka bisa digunakan. Ya, jadi untuk approachment yang keempat, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, ini dengan melihat misalnya terjadi suatu masalah ya sekarang. Nah, kemudian dilihat nih, masa lalu pernah nggak sih kejadian atau menghadapi permasalahan yang seperti ini? Nah, ini kan biasanya perusahaan atau organisasi ini punya file ya, ketika menghadapi suatu masalah pemecahannya akan seperti apa. Nah, itu dicari ya. Kemudian jika pernah terjadi, nah solusi untuk memecahkan masalah di masa lalu yang sama dengan saat ini, nah ini bisa digunakan. Nah, tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Ya, jika misalnya situasi dan kondisinya masih sama nih atau sama dengan masa lalu. Nah, itu alternatifnya tinggal diimplementasikan saja. Ya, tetapi jika ternyata kondisi atau situasinya berbeda, tentu saja memerlukan adjustment ya atau penyesuaian. Ya, sehingga alternatif yang diambil meskipun berdasarkan pada pengalaman masa lalu itu tetap bisa diimplementasikan setelah dilakukan adjustment atau penyesuaian. Ya. Baik, kita lanjutkan pada proses pengambilan keputusan. Nah, ini ya, proses pengambilan keputusan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan, ya, mengevaluasi dan memilih alternatif. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan alternatif. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, jadi dalam proses mengidentifikasi masalah, ini tidak hanya gejala masalahnya saja. Identifikasi masalah juga harus dengan menganalisis hubungan sebab-akibat. Apa sih yang menyebabkan masalah ini dapat terjadi? Nah, ini dicari. Ya, bukan hanya, masalah yang sekarang apa nih? Penjualan menurun. Nah, tapi dicari dulu penyebab penjualan menurun ini apa. Ya, diidentifikasi dulu, dianalisis dulu penyebabnya apa. Kemudian mengamati juga jika muncul penyimpangan, ya, atau fraud. Kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Ya, jadi sebagai seorang pimpinan atau manajer, ini juga nanti ada namanya confident bias ya. Jangan merasa terlalu percaya diri ya dengan alternatif yang diambil atau merasa paling tahu. Gitu ya. Jadi perlu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang memang lebih memahami masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan saat ini. Kemudian, setelah mengidentifikasi masalah, tahapan berikutnya adalah merumuskan, mengevaluasi, dan memilih alternatif. Nah, mungkin nanti agak bingung ya dengan istilah evaluasi yang sebelumnya. Nah, evaluasi di sini adalah mengevaluasi alternatif yang dipilih. Ya, atau di sini menganalisis lah ya mungkin. Menganalisis alternatif yang dipilih. Kalau yang di penjelasan sebelumnya, evaluasinya ada di tahap setelah implementasi. Ya, jadi setelah diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Nah, kalau yang di poin ini, evaluasinya adalah mengevaluasi alternatif untuk memilih alternatif mana yang lebih baik atau yang paling baik. Baik, yang pertama adalah menentukan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang dianggap relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Yang kedua adalah menganalisa. Salah satu cara adalah dengan memberikan bobot terhadap kriteria pengambilan keputusan untuk memberikan prioritas yang tepat dalam keputusannya, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. Ya, jadi diberikan bobot di setiap kriteria. Ya, kalau kriteria itu yang paling penting, ya, maka akan memiliki bobot yang paling besar.
Kemudian manajer harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Dalam hal ini diperlukan adanya kreativitas pengambilan keputusan. Nah, ini ya peran manajer adalah mencari berbagai alternatif atau mengembangkan berbagai alternatif dari kriteria yang sudah ditentukan. Setelah manajer mengembangkan alternatif, alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Setelah dievaluasi, alternatif di-ranking dan manajer memilih alternatif yang terbaik. Ya, jadi tadi setelah dipilih, diperoleh beberapa alternatif, kemudian dievaluasi atau di-ranking. Ya, biasanya setiap alternatif itu ada plus minusnya, ya, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, kemudian itu di-ranking nih, kira-kira mana yang paling tingkat probabilitasnya yang paling besar ya, atau tingkat kemungkinan untuk diimplementasikannya yang paling besar. Nah, ini setelah misalnya di ranking, oh dapat nih, ternyata alternatif B yang paling baik. Nah, kemudian alternatif B itu yang dipilih. Selanjutnya adalah mengimplementasikan alternatif. Setelah proses pengambilan keputusan, manajer memilih alternatif terbaik, ya, kemudian diimplementasikan. Nah, dalam proses mengimplementasikan alternatif tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah menyiapkan plan, ya, rencana untuk pengimplementasian alternatif tersebut, kemudian anggarannya, kemudian schedule kegiatan, ya, alokasi SDM-nya, tanggung jawab dan tugas-tugas yang berkaitan dengan alternatif yang dipilih. Selanjutnya, manajer harus mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran di masa depan, ya. Kemudian dicari umpan baliknya, ya, atau istilahnya hasil setelah implementasi itu diterapkan, ya. Nah, ini juga proses evaluasi, ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya, ataukah memerlukan perbaikan lagi, ya, terkait dengan alternatif yang dipilih. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, ini ada dua, ya, jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Nah, ini didasarkan pada jenis masalahnya, ya. Jadi, untuk pengambilan keputusan terprogram, ini biasanya untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur. Jadi, pada pengambilan keputusan yang terprogram, di sini manajer membuat keputusan adalah jelas. Masalahnya sudah dikenal dan informasi terkait dengan masalah tersebut mudah didefinisikan dan lengkap. Manajer bergantung pada salah satu dari tiga jenis keputusan yang terprogram, yaitu prosedur, aturan, atau kebijakan. Jadi, untuk pengambilan keputusan yang pertama, yaitu pengambilan keputusan terprogram, ini untuk menghadapi masalah-masalah yang terstruktur. Masalah terstruktur ini adalah masalah yang sudah dikenali dan sudah ada mekanisme penyelesaian masalah tersebut melalui prosedur, aturan, atau kebijakan. Misalnya terkait dengan komplain pelanggan, ya. Nah, ini komplain pelanggan tentunya perusahaan ini sudah memiliki, ya, prosedur apa yang harus dilakukan ketika ada komplain dari pelanggan. Nah, ini tinggal dicari saja, oh, prosedurnya bagaimana nih ketika konsumen atau customer melakukan komplain. Nah, tahapannya itu sudah ada pada prosedur, misalnya prosedur keluhan pelanggan. Nah, kemudian jenis pengambilan keputusan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur, yaitu masalah baru atau tidak biasa dan di mana informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tidak jelas atau tidak lengkap. Saat muncul masalah yang tidak terstruktur, manajer harus bergantung pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah pengambilan keputusan yang unik, tidak berulang, dan melibatkan solusi yang bersifat unik.
Ya, jadi jenis pengambilan keputusan yang kedua ini adalah pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Ini biasanya untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah dihadapi, ya, atau di sini dikatakan tidak terstruktur, ya, sehingga di sini dalam mengambil keputusan ini belum memiliki data atau belum memiliki prosedur, aturan atau kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga di sini dalam pengambilan keputusannya ini dilakukan secara unik atau bersifat unik, disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Itu ya. Selanjutnya kita masuk pada kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah kondisi pasti. Ini adalah situasi ideal untuk membuat keputusan. Ya, situasi dengan adanya kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan secara akurat karena hasil dari setiap alternatif diketahui secara pasti. Nah, ini enak ya kalau dalam kondisi ideal atau kondisi pasti. Ya, ini keputusan yang diambil pasti tepat ya atau efektif. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi ketidakpastian. Nah, ini seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan. Maka di sini ya dalam kondisi tidak pasti akan muncul yang namanya risk ya atau resiko. Nah, dalam situasi resiko ini manajer harus menentukan probabilitas setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia dan juga berdasarkan pengalamannya. Ya, jadi pada kondisi yang tidak pasti atau kondisi di sini kondisi yang beresiko. Nah, ini ketika memilih alternatif, ini pasti ada resiko yang nempel. Ya, misalnya si manajer ambil nih 3 alternatif. Nah, tentunya dari ketiga alternatif ini pasti ada resiko-resiko yang menempel di alternatif tersebut. Ya, nah, maka ketika mengambil keputusan ini harus dianalisis dulu atau dievaluasi dulu mana kira-kira alternatif yang efektif atau sesuai untuk memecahkan masalah tersebut yang resikonya tidak terlalu material yang nanti berdampak terhadap perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, nah, kita masuk pada bias dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, ini ya, dalam mengambil keputusan ini tentunya tidak akan terlepas dari bias atau kesalahan. Nah, ini ada beberapa bias yang umum terjadi ya dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah overconfidence bias. Ya, ini ketika manajer merasa tahu banyak hal ya atau overpercaya diri dalam mengambil keputusan. Nah, ini terkadang menjadi bias atau kesalahan dalam mengambil keputusan ya, merasa paling tahu. Oh, masalah ini nih, masalah A problemnya X ya. Masalah A penyelesaiannya X ya, padahal penyelesaiannya Y. Tapi dia tidak mau mencari informasi lebih lanjut ya bagaimana cara memecahkan masalah A tadi. Ya, overconfidence ini menjadi salah satu bias. Kemudian yang kedua adalah bias kepuasan sesaat. Ya, jadi di sini pengambil keputusan cenderung ingin mendapatkan imbalan langsung. Ya, jadi misalnya nih ada alternatif A, B, C. Alternatif A ini akan memberikan imbalan langsung yang sangat besar, tetapi untuk jangka panjang ya alternatif A ini kurang tepat digunakan ya, karena misalnya menyerap biaya yang sangat besar ya atau yang cukup besar. Kemudian alternatif B ini misalnya di awal dia tidak memberikan imbalan atau keuntungan yang besar, tetapi untuk jangka panjangnya ya dapat memberikan imbalan secara bertahap yang semakin lama semakin besar. Nah, terkadang pimpinan atau pengambil keputusan ini melihat yang jangka pendeknya saja atau yang sudah di depan mata. Oh, alternatif A nih yang memberikan keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan nanti jangka panjangnya akan seperti apa. Nah, ini sering terjadi ya, dan ini disebut sebagai bias kepuasan sesaat. Kemudian ada
efek penahan. Ya, pengambilan keputusan terpaku pada informasi awal sebagai titik awal dan gagal untuk menyesuaikan pada informasi yang selanjutnya. Jadi, kesan pertama, ide pertama, harga pertama, ya perkiraan pertama ini membawa bobot yang berlebihan dibandingkan dengan informasi yang diterima kemudian. Misalnya apa ya? Oh, misalnya beli ada perusahaan ya melakukan investasi ya beli saham misalnya harganya tinggi. Nah, kemudian beberapa hari kemudian harganya rendah. Nah, ini perusahaan ya misalnya si manajer ini tetap pada keputusannya bahwa akan melepas saham tersebut ketika harganya lebih dari harga beli di awal. Ya, misalnya harga beli di awal 1.000 per lembar saham. Ya, kemudian seminggu kemudian jadi 500 per lembar saham. Nah, ketika perusahaan mau melepas, ya ini manajer kekeh, oh nanti harganya nunggu harganya di atas 1.000 pada saat melakukan pembelian harga saham. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Nah, ini menjadi efek penahan ya, di mana informasi awal atau keputusan awal ini menjadi istilahnya apa ya? Si pengambil keputusan ini terpaku pada informasi yang ada di awal ini tadi. Kemudian ada bias persepsi ya, atau selective perception bias. Nah, ini pengambil keputusan secara selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa berdasarkan persepsi bias mereka. Nah, ini ketika mengambil keputusan, ini didasarkan pada persepsi si pengambil keputusan ya, atau persepsi si manajer. Kemudian ada confirmation bias, yaitu pengambil keputusan mencari informasi yang menegaskan pilihan mereka. Pengambil keputusan cenderung untuk menerima secara penuh informasi yang menegaskan pandangan mereka dan bersifat kritis serta skeptis terhadap informasi yang menentang pandangan mereka. Nah, ini ya, jadi bias yang selanjutnya adalah confirmation bias. Jadi ketika misalnya pemimpin sudah memilih alternatif A, ya, merasa alternatif A yang paling baik. Nah, si pemimpin ini akan mencari dukungan ya, di mana para pendukung ini setuju dengan alternatif A yang diambil. Jadi mengabaikan sisi negatif dari si alternatif A ini. Misal alternatif A ini mempunyai sisi mempunyai poin-poin yang berdampak negatif. Nah, itu akan diabaikan. Ya. Nah, kemudian cari dukungan ya pihak-pihak yang memang setuju dengan alternatif A. Nah, kemudian terhadap pihak-pihak yang tidak setuju dengan alternatif A, nah ini si pemimpin ini cenderung bersifat kritis atau skeptis atau mengabaikan. Ya, mengabaikan yang menolak alternatif A ini tadi. Ya, kemudian ada framing bias, ini pengambilan keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari satu situasi dan mengabaikan aspek lain. Ya, ini hanya melihat misalnya 1-2 aspek, tapi ketika ada aspek-aspek lain yang mungkin akan berpengaruh, akan terdampak, nah ini diabaikan. Kemudian ada bias ketersediaan. Nah, ini pembuat keputusan cenderung mengingat kejadian yang baru yang ada di dalam ingatan mereka dan mendistorsi kemampuan untuk mengingat peristiwa secara objektif sehingga menghasilkan penilaian yang mungkin salah. Ya, jadi ini keputusan didasarkan pada kejadian yang baru saja terjadi ya. Jadi tidak mau mencari informasi lagi atau mengingat-ingat alternatif yang diambil pada kejadian-kejadian yang di masa lalu. Nah, ini potensi yang mungkin terjadi adalah menghasilkan penilaian yang mungkin salah. Kemudian ada representation bias, yaitu pembuat keputusan menilai suatu peristiwa berdasarkan seberapa dekatnya peristiwa tersebut menyerupai kejadian atau peristiwa lainnya. Ya, jadi ini dicari alternatif atau keputusan yang mirip-mirip ya dengan permasalahan yang dihadapi di masa lalu. Ya, misalnya ada kejadian nih, kemudian cari alternatifnya disesuaikan dengan misalnya 2 tahun yang lalu ada kejadian yang hampir sama ya. Nah, kemudian dipakailah alternatif yang di 2 tahun lalu ini. Nah, ini menjadi kurang sesuai atau kurang pas karena hanya dicari peristiwa yang hampir sama tadi. Itu ya. Kemudian ada bias keacakan atau randomness bias.
Ini menggambarkan tindakan pengambilan keputusan yang mencoba untuk menciptakan alternatif dari peristiwa yang terjadi secara acak. Ya, ini kira-kira aja. Ya, jadi mengambil keputusannya secara acak atau kira-kira. Kemudian ada sunkos error. Ini terjadi ketika pengambilan keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat memperbaiki masa lalu. Mereka terpaku pada pengeluaran yang lalu berupa waktu, uang, atau usaha masa lalu ketimbang berpikir pada konsekuensi di masa yang akan datang. Ya, alih-alih mengabaikan biaya yang sudah terjadi atau sangkos tadi, ya mereka tidak bisa melupakannya. Ya, jadi di sini pimpinan atau manajer ini ketika misalnya menghadapi suatu masalah, ya dia akan mengingat nih masa lalu atau kejadian masa lalu ini biaya yang sudah dikeluarkan sekian, kemudian tenaga yang sudah dikeluarkan sekian, ya waktu yang sudah dikeluarkan sekian. Nah, ketika harus berpikir ke masa depan, ya harus merubah keputusan yang diambil, ini sulit ya karena terpaku pada masa lalu atau pada biaya yang sudah dikeluarkan di masa lalu. Nah, ini disebut sebagai sunk cost error. Oke, baik, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan manajer sebagai pembuat keputusan. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada ya, di live chat masih sepi. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ketikkan pada kolom live chat sambil saya geser ke quiz ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Nah, ini untuk quiznya ya, di sini ada 5 soal multiple choice ya, Anda cukup pilih 1 dari 4 jawaban yang tersedia. Ini yang pertama, berikut merupakan keterampilan tambahan yang harus dimiliki oleh seorang manajer menurut Griffin. A. Konseptual. B. Mengambil keputusan. C. Teknis. D. Humanity. Ya, humanity itu berkaitan dengan pengelolaan SDM. Kemudian yang kedua, berikut merupakan dasar pengambilan keputusan kecuali A. Rasional. B. Otoritas. C. Risiko. D. Pengalaman. Kemudian yang ketiga, berikut merupakan proses pengambilan keputusan kecuali A. Mengidentifikasi gejala masalahnya saja. B. Identifikasi masalah. C. Merumuskan, mengevaluasi, dan memilih alternatif. D. Implementasi alternatif yang dipilih. Kemudian yang keempat, masalahnya sudah dikenal dan informasi tentang masalah tersebut mudah didefinisikan dan lengkap adalah pengertian masalah A. Terprogram, B. Tidak terprogram, C. Teratur, D. Tidak teratur. Kemudian yang kelima, ketika pengambil keputusan cenderung berpikir tahu lebih banyak daripada yang dilakukan untuk memiliki pandangan tidak realistis secara positif terhadap diri sendiri dan kinerja, maka menunjukkan bias A. Overconfidence, B. Randomness, C. Self-serving, D. Representation. Baik, silakan dikerjakan. Anda cukup ketikkan hurufnya saja ya, A, B, C, atau D. Kemudian jawaban dikirim dalam satu kali chat. Baik, silakan dikerjakan. Oke, ini saya... Bentar, saya revisi dulu ya. Untuk istilahnya ada yang nanti tidak paham.
Baik, ini sudah masuk jawaban dari Mas Elia Bird, kemudian Mbak Yohana, dan Mas Khoirul Danang. Yang lainnya ditunggu untuk jawabannya. Kemudian ini Mas Audi Fondra juga sudah masuk untuk jawaban kuisnya. Baik, Mbak Wahyu Dewi Wulandari sudah masuk jawabannya. Oke, Mas Fikri Azkia juga sudah masuk untuk jawaban kuisnya. Oke, Mbak Dewi Indah Arum sudah masuk jawabannya. Nah, selanjutnya ya, sambil menunggu jawaban rekan yang lain, ini saya sambil jelaskan untuk tugas ya. Nanti di sini ada 6 soal ya. 6 soal, kemudian silakan Anda kerjakan seperti biasa ya, nanti dikirimkan jawabannya melalui email dalam format Word atau PDF. Kemudian subjek emailnya tugas 4 pengamen, pengumpulan maksimal Jumat 21 Januari 2022. Ya, jika ada kendala bisa hubungi saya melalui WA. Tuh, baik. Kemudian untuk materi dan tugas ya dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di Siakat ya, di pertemuan ke-14. Ya, baik. Ini Mas Imam Koiri sudah masuk untuk jawabannya. Baik, ini baru 8 yang masuk ya. Kalau saya hitung dari yang presensi melalui live chat ada 14 harusnya, kurang 6 lagi. Nah, nanti saya tunggu sampai jam 11, 2 menit lagi ya, 11.13 ya. Nah, selanjutnya untuk yang menjawab kuis ya, jika ingin list terlebih dahulu saya persilahkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam perkuliahan pengantar manajemen pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa presensi ya, di tab presensi untuk materi dan tugas dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di Siakat pada pertemuan ke-14. Ya, jadi untuk yang sudah menjawab kuis, jika ingin list terlebih dahulu saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak partisipasinya pada siang hari ini. Baik, untuk yang belum saya tunggu sampai jam 11.13. 2 menit lagi ya. Oke, baik, ini jawaban dari Mas Muhammad Abdul Aziz juga sudah masuk. Satu menit lagi untuk yang belum menjawab kuis, silakan segera dikerjakan dan dikirimkan melalui live chat.